lagi di Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama suhunya kuis nih. Saya salim dulu. Suhu. Senior, oke. Mas Ari mohon izin nih. Kita punya hadiah yang sudah kita siapkan. Oke. Tinggal menjawab 5 soal dengan benar. Silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Mas Ari sudah siap? Kalau begitu kita mulai permainannya. Ini dia, babak Dreambox. Kita mulai soal pertama menuju 50 juta rupiah. Soal pertama, apa sebutan untuk seseorang yang menuturkan cerita atau narasi? Apa nama orangnya? Menuturkan cerita atau narasi? Narasi. Apa? Narator. Yakin? Masih ada waktu? Kunci? Kunci? Kita kunci! Dan sebutan untuk seseorang yang menuturkan cerita atau narasi adalah narator, betul. Mas Oni, kita masuk soal kedua. Pertanyaan kedua nilainya 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik soalnya. Berasal dari daerah manakah tari Cakalele yang merupakan tari perang masyarakat Hulaliu di masa lampau. Dengarkan kata kuncinya tadi. Cakalele dari masyarakat Hulaliu. Dari daerah mana? Maluku. Yakin? Yes. Kunci? Kunci. Kita kunci! Waktu juga sudah habis. Sudah kita kunci jawabannya. Dan tari Cakalele yang merupakan tari perang masyarakat Hulaliu berasal dari daerah Maluku, betul. Sony. Wah, emang senior. Respect abangku. Respect. Sony. Respect. Oke, lihat ke depan Mas Sony, fokus kembali. Dengarkan baik-baik. Apa nama selat yang memisahkan negara Spanyol di benua Eropa dengan Maroko di benua Afrika? A. Selat Bosphorus. B. Selat Gibraltar. C. Selat Bering. Kita bantu tuliskan di depan. Coba tulisan. Gibraltar, C, Selat Bering. Bosporus itu Turki. 5 detik lagi. Oke, jawabannya gonna go with Bos Gibraltar. Hah? Gibraltar. Gibraltar, yakin? Sebentar. Tidak tadi mau bertanya, waktunya habis. Mau bertanya atau saya kunci? Bertanya. Bertanya kepada teman atau lawan? Teman. Selat apa Spanyol dengan? Spanyol dengan Maroko. Lihat Spanyol ke kanan dengan teman-teman. Mas Sony minta bantuan. Apa Bos nama selat Turki, yang memisahkan nih? Negara Spanyol itu di benua Eropa, ya. Maroko di benua Afrika. Ya. Ada Bosphorus, Gibraltar, dan Bering. Gibraltar. Teman-teman yang yakin? Whatever it is, Gibraltar. Bosphorus itu Turki, bukan Spanyol. Bering lain lagi. Insya Allah Gibraltar. Oke. Tadi bahkan ada penjelasan katanya Mas Sony dari timnya, dari Safina tadi katanya, gua mah taunya Selat Sunda. Gibraltar. Kunci? Kunci. Kita kunci. Whatever it is. Dan jawaban yang kita maksud adalah Selat Gibraltar, betul. Wah. Langsung jadi Superman. Kita masuk soal keempat bernilai 4 juta rupiah. Pertanyaannya, apa sebutan untuk orang yang menguasai banyak bahasa asing? Biasanya lebih dari 4 bahasa. Ada istilah khususnya untuk orang-orang hebat itu.
6 detik bantuan, lagi. Ya? Bantuan? Bisa. Bertanya? Bisa. Tanya lawan. Oke, stop waktunya. Jadi tanya gue gak tahu. Teman-teman, apa sebutan untuk orang yang menguasai banyak bahasa asing? Biasanya lebih dari 4 bahasa asing. Kan 2 kan bilingual, 3. Linguist. Ayo, diskusinya yang kenceng aja supaya Mas Sony juga bisa dengerin. Jadi bisa menjadi opsi pilihan jawaban. Penterjemah, interpreter. Yaudah, jawab aja dulu ya. Ya, interpreter. Interpreter. No, orang yang menguasai banyak bahasa asing. Bukan, itu penterjemah. Nih, makanya diskusi Mas Sony lihat bahasa. Sini. Kata teman-teman interpreter, interpreter. Penterjemah sayang. Penterjemah kata Mas Sony. Belakangnya mual juga pasti. Bilingual dua bahasa. Ada istilah khususnya? Mual kayaknya. Mungkin pernah denger. Iya, iya, iya. Talented. Apa? Talented. Ini tadi Mas Sony boleh di posisi lagi. Tadi kata teman-teman interpreter, kata Mas Sony. Bukan, itu penterjemah. Itu penterjemah. Tiba-tiba kata Dwi Andika katanya, ah, aku tahu, 4 bahasa kan ya, talented. Iya benar, iya benar. Multitalent. Iya benar. Multitalentan. Ada satu ini. Bahasa, bahasa itu berkaitan dengan linguistik. So I'm trying to find a word linguist di memori saya tapi gak ketemu. I think linguist something ya. Saya beri waktu 5 detik. Lo kasih gue 2 hari detik. Juga gue gak tahu. 5 detik. Karena memang ada somewhere cuman gak nemu. Linguist. Ya. Linguist. Memang ini permainan kata-kata. 5 detik dari sekarang. Kalau tidak ada jawaban sekali tidak apa-apa. It's okay. Ada yang mau mencoba jawab? Linguist. Linguist. Kita kunci jawabannya linguist. Linguist. Dan sebutan untuk orang yang menguasai banyak bahasa asing, biasanya lebih dari 4 bahasa. Ada istilahnya. Dan jawabannya adalah poliglot. Jawabannya. Jadi sayang sekali Taranti, tapi luar biasa. Luar biasa. Sini teman-teman semua. Poli itu memang mengartikan banyak. Jadi banyak atau pandai menyerap bahasa, pandai berbahasa asing bahkan lebih dari 4. Poliglot. Poliglot itu istilahnya. Yes. Baik, kita akan melihat berapakah total hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh teman-teman yang luar biasa. Tim pembawa berita membawa pulang hadiah sebesar Rp9.300.000. Wow. Luar biasa. Dan pemberi kabar, mereka dapat oven. Dan oven modal bikin kuenya Rp1.500.000. Bisa. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Thank you. Para senior-senior, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga pemirsa di rumah. Sebuah quotes untuk menutup sore hari ini. Biasanya ini buat adik-adik yang lagi nonton, teman-teman Gen Z. Kalian udah berusaha buka lembaran baru dengan orang baru. Tapi pemenangnya tetap masa lalu. Wow. Hari gini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Dreambox. Indonesia. Bye.